Ini adalah apa? Kaki TV LED bekas. Kaki TV LED bekas. Kebetulan saya teknisi elektronik bekas TV LED yang seperti itu. Sana lagi. Kebetulan banyak TV bekas, blender bekas. Banyaklah sini. Karena ini adalah servis elektronik. Ini nanti kakinya. Ini belt. Ini sin bubut catok jepitan rakitan saya. Ini telah dipasang. Ini bisa dilepas. Ini lah. Ini asnya shaft 25 mm dan ini bearingnya 25 mm. Dan ini catok 3 inch. 3 inci. Oke. Dan ini papan nanti tempat dudukan sama ini. Dan ini adalah dinamo juicer blender. Mungkin watt 350 watt. Dinamo juicer. Kemudian ini catok silang. Ini catok silang 4 inci. Thank you.
speed control. Tadi saya lupa nunjukinnya, ini speed control. Kecepatannya bisa diatur. Untuk mengatur kecepatan, saya colokkan stiker. Ini off. Variable. Kecepatannya bisa kita atur sesuai kebutuhan. Kalau kesini langsung high speed. Coba saya tahan. Lumayan kuat. Kemudian ini adalah pipa PVC biasa untuk sebagai rumah dinamonya ini, supaya pendinginnya berfungsi, supaya pendingin ini berfungsi mendinginkan mesin, supaya nanti angin masuk dari sini dan dikeluarkan oleh baling-baling jet. Istilahnya jet cold. Nih, dia berbentuk jet, baling-baling jet, untuk mendinginkan mesin supaya angin terhisap dari sini dan keluar dari sini sehingga mesin tetap dingin. Thank you.
kita coba. Ini gerinda udah saya kasih kuping sini supaya bisa menjepit sini. Sekarang kita coba ini pakai besi. Besi ya, besi. Grinder sama bubut saya satukan di sini. Padat. Bubutnya.
penggunaannya itu juga tergantung inisiatif kita masing-masing. Oke, salam. Gini dulu cara kerjanya. Sekian. Dan terima kasih.